bentuknya kayak barong ya. Barong saya apa itu macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita disini lagi di salah satu lapak sahabat teng yang ada di Jatinegara, kita di emperan, tapi gue latihan kami gak kalah dengan beberapa lokasi yang lain, karena kebetulan di sini banyak banget pilihan yang menjadi referensi buat teman-teman, baik itu buat koleksi atau buat jual lagi. Dan kemungkinan juga di sini itu ada beberapa jenis bukaan juga ya, bukaan bahannya. Seperti apa keseruannya di sini, kita langsung kepo kepoin. Kita di sini nge-review yang di belakang nge-gosip tuh. Nge-gosip berdua tuh, pokoknya lah biarin lah mereka. Kalau nggak ada mereka nggak seru. Ini kita akan coba lihat ya. Tuh. Wih, hilang, ada yang sulap. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Izin kan kita mau update lagi nih koleksinya ya. Siap, ini banyak sekali nih koleksi-koleksi yang bisa kita lihat. Dan kemarin saya kesini berapa kali tutup terus ya? Emang karena lagi ada urusan atau gimana? Ada acara keluarga, tapi online kita bisa layani ya kalau online ya. Oke. Berarti nanti dari video kita minta kontaknya aja ya. Oke, siap. Teman-teman kalau misalkan mau offline atau online kita bisa layani, nanti di akhir video akan ada kontak person dari ownernya ya. Oke, kita akan coba lihat. Kita mulai dari ini baru kayaknya nih. Apa dia nih, Bang? Cacing naga. Oke, cacing naga. Di ukiran ini ya? Iya. Ini buat pajangan cakep ya? Betul. Tapi dari segi gen ini atau jenis batu apa dia? Dia dari serpentin, Bang. Oh, oke. Okay. Giok ya, giok serpentin. Cakep ini. Diukir ya? Iya. Mantap. Ada dua nih. Berarti kita jual sepasang? Boleh, satuan boleh. Oh, satuan juga boleh. Boleh tahu gambarannya untuk harga kita kasih berapa? Kita open di harga 1 juta, Bang. Oke, okay, di harga penawaran. Oke, okay, 1 juta di harga penawaran. Kita harus support beliau ini karena beliau ini lagi banyak PR ya. Jadi Tuhan lagi sayang sama beliau, makanya dikasih banyak dikasih banyak bonus tantangan hidup. Jadi kita harus support beliau ini. Ya karena sayang dong berarti kan ya. Betul. Iya. Di belakang kita masih ngegosip nggak apa-apa ini ya buat ngeramnya. Oke. Nah, kita mulai untuk liontin ya. Tadi kan kita sudah lihat itunya. Yang ini liontin. Untuk harga masih seperti biasa ya teman-teman. Nah, di harga Garut ya? Iya. Di Garut. Nah, tadi kita mau bikin live streaming tapi baterainya tinggal berapa persen, jadi kita close. Saya pikir abang nggak buka. Tapi wah nggak ada yang buka di depan ini. Udahlah, saya bikin live streaming aja close. Baru pulang ternyata ada kawan kita, saudara kita atau sahabat kita yang buka. Kita coba bikin offline-nya. Nanti ini kayak pegunungan ya. Ini berapa nih yang ini? Kita open di 750. Oke, lumut ya? Lumut suliki. Oke, lumut suliki. Tapi yang merahnya ya? Iya. Lumut suliki merah tuh. Lumut suliki merah. Ini juga antik nih. Lumut juga ini kayaknya. Rande, Garut. Oh, Rande, Garut. Berapa kita kasih, Bang? Ini kita kasih berapaan? Sama, 750. Sama ya, 750.000. Udah jarang soalnya yang begini ya. Udah jarang. Ini ada teratai juga. Cendana. Cendana. Ada teratai. Ini ada ringnya nih, jadi tinggal pakai doang ini mah ya. Oh, ini masih ada bongkahan ini. Cubung. Kinyang karang. Oh, kinyang karang, kecubung karang ya. Ini masih bentukan alam ya? Iya. Ini motif. Motif tuh. Tuh, cakep tuh. Aduh, ada combongnya nih ya. Biasanya ada airnya, Bang, di dalam ini? Iya. Itu kalau yang hidro. Oh, yang hidro ya. Ini berapa kita kasih? Kita open 1 juta, Bang. 1 juta ya. Burung hantu. Motif ya. Oh iya. Burung hantu. Tuh, mirip lapat ya.
Tuh, ini ada ini. Ini ada yang combong juga. Yep. Tuh, tembus. Ini ada lagi mirip mochi atau pocong nih. Ini matanya, ini mulutnya, ini jenggotnya. Mochi ada jenggotnya loh, jarang-jarang. Sama wajah ya, rata-rata wajah ini batu gambar soalnya. Ini juga antik kayak orang pakai gaun nih palanya. Ini gaunnya di sini. Ini juga mirip toke. Ya aja kata yang punya, main terserah lu lah. Lu mau ngomong mirip apa kek? Ini kaki ya, ini mirip kaki. Yo dia diikat ya, tak udah pakai monel lagi nih ya. Iya bang. Jadi begini nih ngikatnya nih tuh, posisinya nyamping begini. Motif, ini juga motif. Motif, ini juga nih. Jadi umumnya motif semua nih yang leontin nih. Ada juga krum kalsedon. Ini karang nunggal. Ada juga teratai itu. Nah, bacan juga nih. Bacan lah lengkap pokoknya di sini mah. Entah berapa ini kita kasih nih begini. Yang kecil-kecil kita mulai dari angka 300. 300 ya, dari 300 ribuan nih. 300-an yang kecil-kecil. Toko ya maksudnya? Iya. Toko itu yang sudah ada, sudah jadi, tinggal naik kering juga ada nih. Jubung. Basolar tuh. Cantik nih, kecil-kecil nih. Waduh, mama ya bikin dompet berkat. Ini kecil-kecil tapi cabai rawit ini. Cantik. Ada pusar bumi. Ini ada lagi bacan. Dan doko tinggal naik kering ya. Ini masih ada nih. Kantong semar, tipis tapi cakep. Anggur-anggur. Belum live lagi, itu udah siap alatnya? Iya bang. Iya, jadi beliau ini orangnya getol ya. Jadi selain offline, beliau juga kadang di Facebook. Nanti kita minta alamat Facebooknya dan juga nomornya biar teman-teman bisa minta informasi pada saat lagi live, biar teman-teman ikut meramaikan di live beliau di Facebook tentunya. Ada juga kita punya apa namanya, TikTok juga kadang ya? Iya, TikTok. Jadi nanti kita akan coba lihat. Ini Garut ada. Nah, tangkap ini ada juga yang kayak gini tuh bentuknya. Nah, Aceh ini masuknya, Aceh ini masuk. Ini antik nih. Ini mirip kelawing ini. Kembang kelawing. Kembang kelawing ya, benar ya? Iya. Merahnya. Ini sama nih, kelawing Nogoswi. Ada pusar bumi. Ini ada teratai. Wih, teratainya cakep nih. Ini berapa nih? Cakep nih. Di harga 1,2. Tuh, 1,2 nih, saya aja naksir ini tuh. 1,2. Ayo, langsung di ke poin. 1,2. Tapak jalak timbul juga ada nih. Tapak jalak yang timbul. Harganya pokoknya bisa langsung, kan sengaja kita nggak sebutin semuanya biar teman-teman bisa langsung. Ini
cakep nih combongnya, kayak tanda seru ya. Itu Chrome Calcedon maksudnya, ini bacan. Ini Calcedon juga, mau yang bacan juga ada nih. Ini udah ring perak. Dari ya maksudnya? Betul. Berapa nih? 1,5. 1,5 nih itu. Udah body glass. Tadi sudah ya. Oh, ini nih ikon kita nih. Nih, teman-teman bisa lihat tapi belum bisa memiliki, langsung aja ke sini. Harganya ini kita kasih betul-betul harga spesial ya. Harga-harga spesial bisa langsung merapat. Tuh, antik. Doang tuh batunya. Wih, mamai. Pusar bumi ada, ini bacan juga ada di sini. Ini baru-baru nih apa nih? Kayak pusar bumi, dewa. Mata dewa. Apaan bae dah pokoknya mah. Buat ngeramein lapak lah ya. Mata dewa tapi kayak pusar bumi ya. Iya. Oke, untuk akun yang biasa kita gunakan untuk live itu yang mana? Ininya akun itu, boy. Virusnya banyak banget. Virus. Virus dari berapaan? Dari harga 350 sampai 700. Oh, oke, 350 sampai 700. Oke, siap. Untuk nomor yang ini, Bang, ya, berarti ya? Iya. Nih, teman-teman, nomornya bisa hubungin ke sini di 0852 680303 lagi 41 ya, di screenshot aja tuh. 0852 680303 lagi 41 dengan Kang Resmal atau Bang Resmal. Atau bisa mampir juga ke akun kita, nih Facebooknya. Bisa biasanya kita live ya? Iya. Dan live-nya kapan aja biasanya? Malam sih, Bang, kalau kayak malam gini, ya? Kalau di Facebook. Ah, malam tuh Resmal udah 7300 tuh followernya tuh. TikTok TikTok-nya mana coba? Ini. Nah, nih TikTok-nya nih tuh. Siang sore malam. Siang sore malam ya, @_resmal_rawbening ya tuh. Betul. Tuh, siap. Oke, ya, Bangku. Mudah-mudahan setelah kita update ini pengaruh juga buat penjualannya ya. Karena sudah lama juga nggak kita update karena Abang jarang buka. Bahan apa nih? Ada Pak. Oh, ini jadinya. Oh iya, sorry. Ini ternyata udah ada yang jadi nih. Tuh. Kalau jadi begini berapa kita kasih? Kita kasih harga di 800. 800 nih kalau udah jadi nih. Ringnya perak apa, Pak? Itu masih alpaka. Oh, masih alpaka nih, 800 bajin rasa palamnya. Mau bongkannya jangan dijual kali. Dijual juga? Jual. Oh, dijual. Coba lihat nih bongkannya nih. Tuh, jadinya begitu tuh. Coba. Oh iya tuh, tembus ya, tuh kelihatan ya. Oke, bacin, siap. Bacin rasa palamnya ya. Iya. Kalau jadi ya kurang lebih kayak gini nih. Pesanan kodian boleh. Nah, satuan itu boleh, kodian itu boleh. Tuh. Nih 800 nih, satunya 800 nih tuh. 800.000. Mantap. Ini pesan enggak ada? Oke. Oke, Kang, terima kasih banyak sudah dikasih nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Tetap semangat ya, salam buat keluarga ya. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Thank you, brother. Oke, sahabat Daeng, tadi sudah bisa di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Jatinegara. Khususnya teman-teman yang pengen nambah koleksi atau buat jual lagi, silakan merapat untuk beberapa koleksi yang ada. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.